Dalam jajaran Gubernur DKI Jakarta, Heng Ngantung mungkin adalah satu-satunya yang bukan datang dari kalangan politisi atau institusi pemerintahan. Heng Ngantung justru datang dari kalangan seniman. Ia adalah seorang pelukis yang cukup aktif dan produktif pada masanya. Heng Ngantung dikenal sebagai salah satu anggota gelanggang seniman merdeka yang dibentuk pada tahun 1946. Gelanggang Seniman Merdeka adalah perhimpunan seniman angkatan 45, termasuk di dalamnya adalah penyair Chairil Anwar, Baharudin MS, Mochtar Apin, Basuki Resobowo, Asrul Sani, dan lain-lain. Kelompok gelanggang seniman kemudian juga aktif mengasuh dan mengisi kolom budaya di majalah Siasat. Sebagai pelukis, pada masanya Heng Ngantung juga aktif mengikuti berbagai pameran, baik di masa pendudukan Jepang maupun masa agresi Belanda. Pada bulan Agustus tahun 1948, di Hotel Des Indes, Jakarta, ia berkesempatan mengadakan pameran tunggal. Ia kemudian juga banyak berkeliling Indonesia dan membuat sketsa. Dalam pertemuan bersejarah di Kuningan, yaitu Perundingan Linggarjati, Heng juga ikut serta membuat dokumentasi sekaligus membuat sketsa-sketsa. Dokumentasi sketsa-sketsa hitam putih yang dibuatnya, kemudian diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Sketsa-sketsa Heng Ngantung dari masa ke masa yang diterbitkan oleh penerbit Sinar Harapan pada tahun 1981. Presiden Soekarno dikenal luas sebagai pecinta dan kolektor karya seni. Pada masa pemerintahannya, ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan kalangan seniman, termasuk dengan Heng Ngantung. Beberapa karya Heng menjadi koleksi Istana Negara, salah satunya adalah lukisan Heng Ngantung yang berjudul Memanah. Lukisan ini bahkan modelnya adalah Soekarno sendiri. Heng Ngantung sebelumnya pernah bergiat di Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau Persagi yang dibentuk pada tahun 1930-an di mana salah satu pengurusnya adalah pelukis Sujojono. Sebagai seniman, Heng Ngantung juga sempat aktif dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Aktivitasnya dalam organisasi seni dan budaya inilah yang kelak di kemudian hari menyulitkan hidupnya sebagai seniman. Kedekatan Heng Ngantung dan Bung Karno membuat Heng kerap diberi tugas menyangkut urusan istana. Tugas ini antara lain menjadi ketua seksi dekorasi, panitia penerimaan kepala-kepala negara asing pada tahun 1957. Sejak tahun 1957, Heng Ngantung terlibat dalam berbagai kegiatan panitia maupun lembaga kenegaraan. Ia juga pernah mendapat kesempatan melawat ke berbagai negara di Eropa Barat, Eropa Timur, Asia, Afrika, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan. Presiden Soekarno, yang menginginkan Jakarta menjadi kota budaya, mengangkat Heng Ngantung menjadi Wakil Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode tahun 1960 sampai tahun 1964. Pada tahun 1961, ketika Indonesia bersiap menjadi tuan rumah ASEAN Games keempat yang digelar tahun 1962, untuk menyambut tamu-tamu kenegaraan, Presiden Soekarno merencanakan membangun patung monumen selamat datang yang kemudian diletakkan di bundaran Hotel Indonesia. Rancangan awal patung ini kemudian dikerjakan oleh Heng Ngantung, sementara pelaksanaan pembuatan patung tersebut dikerjakan oleh tim pemahat dari seniman Edi Sunarso. Patung Selamat Datang kemudian selesai dan diresmikan pada tahun 1962, sesuai digelarnya ASEAN Games keempat. Puncaknya pada tahun 1964, Heng kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, menggantikan gubernur sebelumnya, yaitu Sumarno. Heng Ngantung merupakan gubernur pertama di Jakarta yang merupakan keturunan Tionghoa dan datang dari kalangan non-Muslim. Namun,
masa jabatan Heng Ngantung terbilang sangat singkat, yaitu hanya sekitar 1 tahun saja, terhitung sejak tanggal 26 Agustus tahun 1964 hingga tanggal 15 Juli tahun 1965. Presiden Soekarno secara mendadak mencopot Heng Ngantung sebagai gubernur ketika Heng Ngantung tengah berobat di luar negeri. Alasan pencopotan Heng Ngantung sebagai gubernur sendiri tidak begitu jelas, namun diduga hal itu karena pergesekan politik yang memanas pada masa itu. Selepas tak lagi menjabat sebagai gubernur, Heng menjual rumahnya yang terletak di pusat kota dan pindah ke perkampungan dan hidup dalam kemiskinan. Meski hidup dalam kemiskinan dan didera penyakit, antara lain masalah penglihatannya, Heng Ngantung tetap melanjutkan hidupnya sebagai seniman dan tetap melukis. Di usia tuanya, Heng Ngantung melukis dengan mata yang nyaris melekat pada kanvas. Heng Ngantung meninggal dunia pada tanggal 12 Desember tahun 1991 pada usia 64 tahun. Ia dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sebagai seniman dan juga putra bangsa, Heng Ngantung sudah turut mewarnai Indonesia dengan sentuhan karya-karyanya.